一週間後、俺の全てをそこに置いてきた。Yo ho ho, welcome back again guys in my channel Randyku. Kali ini Mimin akan memberikan informasi tentang jadwal rilis One Piece 992. Informasi rilis One Piece kali ini membuat Mimin bersedih karena manga kesayangan kita semua akan libur selama 2 minggu. Menurut informasi yang beredar, pembuat manga One Piece sedang dalam istirahat, entah dikarenakan kelelahan atau sakit. Seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak virus berada di mana-mana. Jadi buat para pencinta manga One Piece, tetap selalu jaga kesehatan, jaga jarak aman, dan selalu ikuti ketentuan kesehatan dari pemerintah. Kita doakan semoga Eiichiro Oda bisa kembali memulai aktivitas setelah beristirahat selama 2 minggu. One Piece 992 yang seharusnya rilis minggu ini akan ada perubahan tanggal rilis menjadi tanggal 17 Oktober 2020. Semoga tidak ada perubahan tanggal rilis lagi agar kita semua dapat menyaksikan manga One Piece memasuki chapter 1000 di tahun ini. Chapter 1000. Ada misteri apa yang akan terkuak di chapter 1000? Mimin sudah tidak sabar untuk menantinya. Buat para pencinta manga One Piece yang mempunyai informasi, spekulasi, emo, atau teori One Piece tentang chapter 1000, bisa tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini menghibur pencinta manga One Piece. Akhir kata, Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam nakama, salam One Piece. Bye-bye.